Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lagi ke daerah Parigi ya, lokasinya di daerah Tan. Sekarang saya sedang menonton balap cross ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita. Ini kedatangan salah satu motor. Ini karcis. Inilah suasana sebelum kita masuk ke tempat lapangan. Panas ya guys. Tujuh puluh dua Virgiawan Abdan Fadila, Virgiawan Racing Team Bandung, 47 Hafiz Adlan KTJMX Bandung Suguru. Oke, kita mencari tempat buat menonton. Baik, bapaknya masih berkembang. Zaki belum sampai finish tampaknya. Zaki gelar 08 adalah F. Zaki. Semangat luar biasa. Ada Zaki asal Banjar. Itu Jeffrey Bule, bukan? Cek monitor di atas mati semua ini. Cek yang di tengah. Halo, cek. Ah, begitu dong. Cek. Halo. Penonton harusnya tidak di atas berem. Hati-hati penontonnya. Jangan jongkok di atas berem, mereka mau dilepaskan. Oke. Okay. 20 menit plus 2 putaran. 15 detik tersisa. Konsentrasi. Thank you.
Kita lihat apakah Excel akan mampu bertahan dari tekanan Danan Ardian. Bagaimana posisi terbaik Excel yang mantan juara nasional motocross 125cc ada di posisi terbaik. Nampaknya dia lebih jadi dengan mengendalikan SE yang dia tunggangi. Sementara di belakangnya dari Ardiansa sudah mendapat bisikan bonus harus berusaha bagaimana mereka terus berkonsentrasi di menyaksikan perjalanan yang baru saja dimulai dari perjalanan yang harus mereka selesaikan. Saudara-saudara, satu kubat gimana 20 menit plus 20 menit mereka selesaikan. Nampaknya Bagus Mamo kali ini berada di posisi di mana Excel berada. Ternyata hasil out di berem sana. Dan posisi mana? Motor Gospel berada di posisi terbaik.